Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Haizov Official. Kali ini kita akan membahas seputar kehidupan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Tapi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Oke guys, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke video pembahasannya. Nah guys, sudah beberapa hari ya guys, udah mau satu minggu tidak ada kejelasan soal Heiko dan Azov ini. Kemana mereka berada dan di mana mereka gak ada yang tahu. Mimin pun terus mencari kabar, tapi zong ya guys. Tapi Mimin ada kabar sedikit nih buat mencerahkan pagi yang cerah ini ya guys. Karena di mana Azov dan Heiko ini akan kembali syuting loh guys. Karena terlihat dari lukisan yang bertuliskan kalau mama masih hidup pak. Jadi tidak lain dan tidak bukan, mereka ini pasti akan kembali. Mungkin mereka lagi rehat sebentar kali guys. Karena mereka juga manusia, punya capek dan butuh istirahat. Atau mungkin karena penghargaan kemarin, jadi mereka cuti sama pas sutradara. Sebagai hadiah mungkin ya guys. Mungkin juga ya. Jadi membuat keringanan buat mereka, jadi untuk beristirahat dengan cukup, agar mereka bisa berakting kembali dengan fresh dan dengan kebaperan-kebaperan mereka yang lebih baper lagi ya guys. Nah, siapa yang udah kangennya tingkat dewa nih? Coba kalian komen di bawah sini. Kalau Mimin sih kangennya bukan tingkat dewa lagi ya guys. Kalau ada yang lebih di atas itu, mungkin Mimin berada di titik itu sekarang. Seperti orang yang kehilangan ya guys, tapi nggak tahu mau cari kemana. Seperti bolak-balik nanya-nanya itu lagi ya guys. Nah oke guys, cukup sekian dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa tulis saran dan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.